Chen Yufei, Tai Tzu Ying. These women's single superstars are widely admired by badminton fans all over the world. While Ruseli Hartawan may have yet to reach such international stardom, the Indonesian is happy to bide her time. Buat aku sih nggak apa-apa gitu kan. Lebih nanggepinnya oke, nggak apa-apa. Kali ini aku nggak jadi big star-nya dia gitu kan. Suatu saat aku pasti bisa. Jadi motivasinya aja sih sebenarnya. We got up close with a 23-year-old as a Jakarta native opened up on her plans to make an impression not just on the global stage but also amongst the star-studded Indonesian national team. Pertama masuk Platnas itu tahun kalau nggak salah 2017 kayaknya. Pertama masuk Timnas dipilihnya tuh karena ikut ada kejuaraan nasional di Jakarta. Itu yang menentukan masuk apa enggaknya dari ke timnasnya itu. Dan saat itu umur saya termasuk masih muda juga. Pertama masuk situ juga kaget kan. Pasti pemain-pemain Platnas yang kita sering lihat di TV-TV gitu, kayak pemain-pemain bagusnya. Jadi nggak nyangka gitu loh bisa masuk sini. Rasanya tuh seneng banget. Untuk tanggung jawabnya lebih pasti kan lebih berat juga kan di timnas. Soalnya ini sekarang mainnya juga udah bawa nama Indonesia, udah bukan bawa nama klub lagi. Jadi pola pikirnya juga mesti diubah dari pemain nasional jadi pemain internasional. Jadi mesti diubah dari segalanya. Pertama kali bawa pertandingan bersama timnas itu rasanya tuh bangga. Ini loh pertama kali aku bawa nama timnas, juga berangkatnya sama pemain-pemain yang wow, yang bagus gitu. Biasanya berangkat sendiri, ini pertandingan bareng-bareng gitu. Rasanya bangga, nggak mau ngecewain juga. Aku disiapinnya cuma buat main beregu doang. Dan di situ kan masih tunggal putrinya tuh masih Grego sama Fitri. Dua hari sebelum main perorangan, baru dikasih tahu, kamu siap nggak buat main perorangan? Ya di sini kan otomatis kaget kan dalam diri aku, wah main perorangan nih, dari Jakarta aja juga nggak ada pikiran buat main perorangan. Di satu sisi perasaan aku bangga, bangga banget, bisa nggak nyangka gitu bakal main SEA Games perorangan gitu. Ya udah main aja satu poin, satu babak, satu demi babak. Besoknya main semifinal, yakin aja sama main aku gitu kan, ngeluarin apa yang telah aku latih selama ini. Terus menang, dan itu tuh menangnya tuh nggak disangka-sangka banget, dan itu seneng banget. Ya namanya nggak pernah disangka-sangka kan. Dan final lawannya juga Malaysia, rubber set kalah. Ya di situ sedikit ada penyesalan banget, kenapa kesempatannya nggak dipakai lagi buat sekali lagi, udah nanggung final gitu. Tapi ya udah dikasih sama yang di atas sampai final aja, ya disyukurin. Tantangan terbesar dalam tunggal putri Indonesia adalah ngelawan diri sendirinya itu. Entah ngelawan itu rasa males yang dijalanin buat latihan, entah itu rasa takut kalah di dalam latihan, di dalam pertandingan, itu yang mesti di tantangan banget sih buat kita semua. Tantangan terbesar ya diri sendiri, ngelawan itu semua itu kayak gimana. Kita dari tunggal putri Indonesia keseluruhan sih masih bekerja keras untuk bisa ngasih yang terbaik buat Indonesia, dan kita masih latihan yang lumayan berat dibilangnya untuk ngejar apa yang ketinggalan dari tunggal putri kita, dan dari kita semua mau mengharapkan hasil yang terbaik dari kita. Tanggapan-tanggapan yang ada di media sosial gitu, maupun yang negatif maupun yang positif, dijadiin kayak motivasi. Kita harus lebih, kita harus bisa buktiin kepada mereka kalau kita juga bisa jadi juara, bisa ngasih yang terbaik. Kalau dari saya pribadi masih banyak kekurangan yang mesti saya perbaikin tuh, masih banyak banget. Jauh dari pemain-pemain yang di atas saya itu masih banyak banget. Lagi susah di lapangannya itu mesti dilawan terus, gimana lagi nggak enak di lapangannya, mainnya mesti dilawan terus. Dan saya masih belajar buat ngelawan itu sendiri. Yang saya harapkan untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Prestasinya lebih dibaikin lagi, menambah prestasi, mengurangi kesalahan-kesalahan yang setelah
aku lakuin di pertandingan sebelumnya. Gelarnya sih ya mungkin Indonesia Open ya, karena tuan rumah sendiri mau nunjukin loh, ini loh aku gila, bisa juara di negara sendiri. Selain dari itu ya mungkin di World Tour yang lainnya pun juga mau ngambil.